make up sama seperti biasa sama Om Apit itu yang make up. Kalau setiap aku kemana-mana pasti kalau make up oh Om Apit suka aja gitu. Ini langsung kamu aja. Enggak bohong. Orang ini masih jam 3. Udah jam 4. Tadi kok kamu tadi enggak nyanyi Doremi? Enggak lah, kan aku bukan Doremi, aku Lalia loh. Bertaut dulu kan ya berarti? Iya, bertaut ya. Dulu. Oke. Okay. Tahu ngomong dulu maybe. Kamu mau nyanyi dulu di sini atau gimana? Nyanyi dulu aja baru habis itu chat. Baru speak. Sama host dia ada ya, chat-nya sama host di akhir. Tapi dia ada salam buat buka dulu boleh? Ya boleh, boleh. Oh, yaudah. Nanti dari kamunya aja kan berarti. Jadi kamu di welcome untuk brief lagu selanjutnya dari musik dari atas sana ya? Iya, langsung semuanya langsung muter aja dari FOH. FOH. Kalau mau dijagain boleh aja ada yang di FOH buat stopin sama ngebeliinnya. Ya. Yuk. Standby ya. Mic-nya. Semangat. Ralia, apa kabar? Baik dong. Aduh, pastinya Ralia, kamu tuh membanggakan banget ya. Walaupun aku ini baru pertama kali ketemu kamu, tapi aku udah langsung bangga loh ya. Usia 10 tahun, tapi bener-bener penuh percaya diri. Kamu juga kelihatannya mandiri tadi, udah langsung ngobrol sama aku. Kita kan yang baru kenal, tapi udah kayak deket banget gitu ya. Bener-bener keren banget loh anak ini. By the way, ini kan kamu baru rilis single ya. Iya. Judulnya Mama. Nah, boleh dong ceritain apa aja sih yang dikisahkan nih dari single Mama ini? Jadi yang dikisahkan dari dari single Mama ini adalah rasa kasih sayang Ralia kepada Mama Ralia. Oh, so sweet. Proses bikinnya gimana nih? Apakah kamu nulis liriknya sendiri gitu? Atau mungkin dibantu papa juga? Iya, dibantu papa. Secara papanya kan ya musisi ternama tanah air ya. Papanya di mana tuh pada nanya? Papanya lagi di mana? Lagi di Padang. Oh, lagi ada event di Padang ya. Nah, terus gimana proses bikinnya? Proses bikinnya itu Ralia dibantu sama papa juga kan untuk nulis liriknya. Terus itu waktu rekaman itu kayak gimana ya? Susah-susah gitulah. Oh, gitu. Tapi oke, berapa lama waktunya recording lagu Mama? Sebulan ada, nggak nyampe ya, beberapa hari aja. Oh, kalau gitu boleh dong tepukan tangan yang meriah untuk Ralia Rul, silakan. Ikut nyanyi bareng ya. Caraku tersenyum.
lagu selanjutnya itu lagu apa ya? Lagu yang Ralia bikin waktu umur pertama-tama Ralia bikin lagu ini. Itu judulnya Agar Aku Berguna. Aku masih kecil, pasti bertanya, selalu ingin tahu senang isi dunia. Jangan bosan mama, jangan marah papa, jika ku selalu ingin tahu banyak darimu. Bimbing aku selalu untuk menggapai mimpiku, agar aku berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, lagu selanjutnya juga lagu Ralia yang single baru yang baru dirilis waktu hari Minggu kemarin. Judulnya Mama. Apa yang kau inginkan? Dan
dari senyumku ya Tuhan. Oh, gemar sekali kau lukiskan hitam untukku. Sungguh lihat tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekat kita. Jangan biar ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Tentang seisi dunia, perlahan mendekat, bisikan cinta membuatku terlena ke dalam pesona sukma yang begitu indah. Apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan? Oh, gemas kali kau lukis. Sungguh lihat tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekat kita. Di sini. Terima kasih untuk Les Mal Daily udah undang Ralia di acara ini.